Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anda-anda yang telah menekan video saya pada kali ini. So, hari ini saya ingin menunjukkan kaedah-kaedah ataupun tata cara untuk membuat struktur bumbung yang ada pada sesebuah rumah yang menggunakan SketchUp 3D. So, mari kita saksikan video saya untuk cara-cara membuat struktur bumbung. Jom. Okey, baik. Sekarang kita akan buat struktur bumbung. Pertama sekali, buka SketchUp dan anda perlu menekankan ikon square di atas tu seperti data-data di atas. Lepas tu, anda buatlah square. Contoh macam ni kan. Okey, bentuk macam ni pun dah okey dah untuk saya tunjuk contoh. Okey, tengok. Besar macam ni je, okey. Okey, lepas tu anda menekan push and pull yang ada pada ikon tu untuk dia menaikkan macam ni. Nampak? Dia menaikkan macam ni, dia boleh naik dan turun. So, kat sini anda boleh nampak saya dah boleh buat bentuk square, apa? Cuboid, maaf eh. Okey, lepas tu kita akan ambil pensel untuk kita lorikkan ataupun kita condongkan dia, nak nampakkan condong bumbung tu. Okey, so kita lorikkan macam ni, kita pakai pensel. Okey, kita samakan macam ni. Okey, lepas tu okey, sebariskan macam ni. Okey. Alright. Okey, macam ni je. Untuk nampakkan dia nampak struktur bumbung yang senyet, yang condong tu lah kan. Okey, lepas tu kita akan lurus di atasnya untuk dapatkan struktur bumbung di atas. Okey, selepas tu kita ambil balik push and pull tadi. Okey, kita push ni tolak. Okey, settle, nampak. So dia akan terus hilang benda tu. Okey, kita push yang ni. Okey, dia akan terus hilang juga. Okey. So yang akan nampak dia macam ni lah. Anda akan nampak struktur bumbung macam ni. Okey, seterusnya push and pull juga. Okey, tarik satu sebelah bumbung untuk kita ni. Okey, contoh macam 300 ketebalan dia macam tu. Okey, sebelah lagi 300. Anda tap je 300. Bila time anda tarik tu, anda tap je 300, lepas tu anda tekan enter. Okey, lepas tu untuk dia punya tepi tu, tepi ni anda tarik 900, enter terus. Nampak? Nampak dia lebih macam tu kan? Biasa nampak bumbung macam tu kan? Okey. Okey, ini pun sama, 900, enter. Okey, akan nampak dia seimbang ya. Okey. Lepas tu anda tekan ikon pensel tadi tu untuk kita tak nak nampak lubang atas tengah tu kan. Okey, kat situ lah nampak dia dah solid, nampak kan. Okey, lepas tu sebelah lagi nak nampakkan dia tak nak nampak macam longkang tengah-tengah tu. Okey, kat situ nampak dia dah nampak solid dan nampak penuh dekat situ. Okey, okey, dah penuh tengah tu. Okey, saya tunjukkan macam mana bentuk dia. Okey, nampak. Okey, lepas tu saya nak tunjukkan macam mana nak lebihkan ruang bumbung yang depan. Nampak, saya ambil pensel, saya gariskan sampai ke tengah, sampai middle spot tu, sampai tu. Dan lepas tu saya akan ambil push and pull tu. Push and pull tu, ok, saya akan tarik. Ok, contoh 900 kan. Ok, tap 900, lepas tu enter. Nampak, dia boleh tarik, nampaklah sikit bumbung real tu kan. Ok, sebelah ni pun pull 900, enter, nampak. Yang tengah-tengah ni kalau nak dapat seimbang, okey, tarik juga ke depan seimbang dengan ke depan tu. So akan nampak lebihan bumbung yang bahagian depan tu. So sebelah-sebelah tepi pun 900, depan pun boleh 900. Okey, buatkan belakang punya pun juga, buat perkara yang sama. Pilih ikon pensel tu dan buat garisan sampai middle, ambil push and pull. Okey, lepas tu tarik, type 900, enter. Okey, nampak kan. Okey, type 900 juga sebelah ni dan enter juga. Okey, nak kemaskan tengah tu tarik sampai depan. Nampak. Okey, dah siap dah kita punya lebih kurang fasa pertama kita. Okey. Ini dah selesai semua ni lah. Wajah dia yang sebenarnya. Okey, bila kita dah selesai movekan atap ni ke atas, okey, kita akan copy bahagian depan ni untuk kita buat rangka pula. Okey. Kita akan tekan Lucifer fill di hadapan, lepas tu kita akan tekan yang palang 4 tu. Okey, kita akan copy. Okey, bila kita copy, kita kena tekan control eh. Tekan button control dan dia akan copy bahagian depan. Nampak. So kita akan buat yang sebelah sini pula. Okey, tekan surface dia dan tekan copy.
tekan move yang berpalang 4 tu dulu, itu dia. Okey, so kita akan copy, tekan dan jangan lupa tekan control. Okey, nampak dia akan nampak sebuah fasa pertama untuk kita buat rangka. Okey, itu di bahagian depan. Okey, selepas tu saya nak tunjukkan macam mana kita nak tebalkan sebuah kayu ataupun struktur bumbung tu, bagi dia nampak struktur bumbung kan. Okey, first sekali, okey, kita tekan yang output and push and pull tu. Okey, nampak kita tekan kat surface tu, nampak tak dia akan jadi tebal. Okey, bila dia akan jadi tebal, akan nampaklah sebuah struktur ataupun sebuah kayu pada struktur bumbung. Okey, kita akan tarik ikut size basic. Okey, nampak kan? Dia lebih tebal tu. Okey, seterusnya kita akan push and pull yang bahagian yang lebih yang 900 tadi tu. Nampak kan? Okey, kita tarik. Siap ya. Okey, kita akan tarik. Okey, okey, kita akan tarik bahagian tu, nampak. So benda tu akan jadi selari. Nampak tak guys? Okey, ini kalau dia ada ruang, so kau ambil pensel just tarik macam tu, jadi dia akan jadi solid lah. Nampak. Okey, seterusnya kita nak buang yang tanda-tanda kita buat yang selari tu dulu. Okey, kita buang lain dulu, ambil madam, buang. Okey. Kemudian kita akan ambil push and pull macam tadi. Okey, kita buat benda yang sama macam yang buat kat dari yang di sebelah sana tadi tu. Okey, kita buat selari dengan ni. Okey, baik, kita ni kita adjust sikit bagi sama yang standard punya size. Okey, selarikan dia. Okey, kita nampak struktur bumbung yang pertama kita akan kita dah buat. Okey, nampak tak guys? Okey, baik, kemudian kita akan copy dia untuk jadikan dia banyak lah. Okey, kita select semua yang kita dah siap tadi. Kita select semua macam ni dulu. Select satu-satu, pastikan semua kena lah. Bagi semua kena untuk kita copy sebiji macam kita buat ni. Untuk kita copy banyak-banyak sampai kita buat banyak-banyak sampai ke hujung rumah ni lah. Okey, yang move tadi tu macam saya cakap tadi, kalau kita nak copy kita tekan move, lepas tu kita tekan control. Kalau tekan move saja, dia akan jadi benda tu je bergerak. So bila anda tekan move dan pada masa yang sama anda tekan control, okey, anda dapat copy buat banyak macam ni. Tapi dia akan buat satu persatu lah. Ni paling basic lah, boleh buat satu persatu lah. Okey, kita siapkan dulu. Okey, dah hampir siap. Okey, guys akan nampak. Okey, akan nampak struktur bumbung dia, nampak. Nampak seimbang kan? Nampak. Okey, ini belum lagi kita akan letak rafter. Okey, kita akan letak rafter selepas ini. Okey. Okey. So, inilah rupa bentuk dia bila kita dah buat. Okey, baik, setelah kita dah buat struktur bumbung tadi, yang rafter tadi, okay, sekarang kita akan buat pattern. Cara kita nak buat pattern adalah okey, kita ambil icon square tu yang masa kita mula-mula buat tadi, dah ada dekat atas tu. Okey, nampak. Okey, saya dah buat square tu, bentuk square. Okey, tak apa, saya buat balik. Okey, okey, guys nampak kan, nampak bentuk square tu kan. So saya ambil push and pull tu. Saya akan tarik dia keluar untuk menjadikan satu objek yang solid lah. Okey, contohlah lebar
Batten adalah 200. Okey, korang tak bila 200, okey, dia akan menjadikan size lebar tu 200 ataupun 300 macam tu. Okey. Selepas itu korang akan tekan push and pull dekat bahagian depan untuk dia nampakkan lagi benda tu terkeluar. So, korang letaklah panjangnya 900. Okey. Sekarang. Okey, sorry. Sekejap eh. Okey. Okey, ni nak sambungkan dia balik. Okey, korang ambil push and pull tu. Okey, dia akan automatik sambung balik kerja korang tadi. Korang tarik sampai hujung, lepas tu hujung dia tu tarik lagi. Korang taklah 900 macam biasa kita mula-mula buat tadi kan, ingat kan? Okey. Lepas tu kita tengok. Kita tengok balik kita punya pattern kita. Okey, nampak itulah rupa pattern kita bila kita dah buat push and pull dan juga square. Okey, so sekarang kita akan copy dia untuk jadikan banyak-banyak. Macam tadilah. Okey. First of all, kita akan klik semua dia, pastikan semua sekali semua kena tu. Okey. Okey, selepas tu okey, kita dah groupkan dia lah ni kiranya. Okey, selepas tu kita akan tekan move untuk kita copy. So kita akan copy macam biasa macam tadi, kita akan copy tu tekan control, so dia akan jadi benda yang sama. So kita kena berulang membuat pattern ni, menjadikan dia banyak lah, menjadikan dia pattern lah kan. Ok, seterusnya bila dah siap satu bahagian sebelah ini, ok, kita akan nak buat pula bahagian yang sebelah sana pula. Okey, cara-caranya okey. Sekarang kita akan pilih semua beta-beta yang kita dah buat tadi, yang kita dah copy apa semua. Okey. Nampak kan? Okey, kita dah copy. Okey, kita tekan move tu. Okey, kita copy letak tempat lain dulu untuk kita buat, kita akan buat rotation. Okey. Untuk kita buat rotation untuk dia rotate yang sebelah sana pula. Tu dekat sini okey. Anda akan tekan ikon rotation dekat atas tu. Okey, nampak kan? Okey. Sekarang kita akan okey. Kita klik, kita bagi dia selari yang okey. Kita ambil warna biru tu. Okey. Lepas tu kita tekan okey, kita rotate. Macam tu. Okey. Sekarang kita akan rotate sama sebahagian dia punya condong tu dengan sebelah sana. Yang belum siap tu, nampak? Okey, sekarang kita akan move kan dia untuk diletakkan condong yang sebelah sana. Okey, kita akan tekan move. Okey, ni tak perlu tekan control ya. Okey, just tekan move, tak payah nak nak copy apa semua. Okey, kita letakkan dia sebaris dan seimbang sekali dengan yang sebelah sana tu. Okey, sekarang ni kita tak dapat cari macam mana kita nak letak betul-betul rapat dekat atas rafter tu. Okey, tak apa, sekarang ni kita akan, sekarang ni paling mudah, kita akan ambil pensel, kita akan bagi kita buat sebaris. Bagi dia sebaris macam tu, pastikan lurus sebaris dia. Okey, lepas tu okey, nampak? Okey, anda akan nampak bucu tu. Nampak bucu pensel yang dekat rafter tu. Okey, anda tarik semua pattern yang anda buat tu. Okey, nampak? So dia akan jadi rapat pada rafter tersebut. Okey, so lepas tu anda padamlah yang tanda-tanda yang anda buat tadi. Padam semua, padam bagi nampak kemas. Okey. So inilah rupa struktur bumbung. So itu saja untuk pembelajaran kita ataupun tutorial kita untuk kita buat struktur bumbung.